Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitro. Yuk kita bikin es jelly. Pakai Nutrijen rasa coklat. Ini Nutrijen rasa jambu biji. Ini pakai Nutrijen rasa kelapa. Ini yang Nutrijen tanpa rasa ya. Ini udah jadi ya, Nutrijennya tinggal kita iris-iris. Masukkan sirupnya. Tambahkan kental manisnya 2 saset. Tambahkan susunya 300 ml. Lalu kita tambahkan jelly-jellynya ya. Tambahkan es batunya ya. Lalu kita aduk deh. Mantap nih, seger banget. Ayo kita cobain yuk. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.